Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dapur Sri Kandi Solo. Halo kawan-kawan semua, semoga sehat-sehat selalu, banyak rezekinya dan sukses segala urusannya. Hari ini aku mau masak oseng daun pepaya atau pepaya lip. Ini kesukaan tipu banget guys. Aku itu kalau makan ini jadi kilap nanti. Pasti aku menghabiskan nasi banyak. Ini daun pepaya sama teri, ikan teri. Sebenarnya kasih tempe enak guys, tapi aku malas pergi ke supermarket. Ini di sini makanan spesial guys. Kalau di kampung minta tetangga pun ada. Kalau ini jarang-jarang ya. Ini tuh aku pergi ke office-nya kawanku dan di belakang itu ada pohon pepaya satu masih kecil. Ini daunnya aku minta untuk masak ini. Very special. Silahkan ikuti cara masaknya ya guys. Ini itu nggak pahit ya, ini nggak pahit loh, bikin menghabiskan nasi. Oseng-oseng daun pepaya sama teri. Selamat mengikuti cara masaknya. Ini guys cara masaknya. Ini apa, daun pepaya yang sudah aku rebus duluan ya. Kalau mau warnanya tetap hijau, ini sebelum direbus diremas-remas pakai garam. Diremas-remas pakai garam itu, terus rebusnya jangan lama-lama, sekitar 10 menit saja. Nah, habis itu aku cuci bersih, aku masukin freezer. Habis itu jadi warnanya tetap hijau terus nggak pahit. Daun pepaya udah rebus ya. Ikan teri yang sudah aku cuci pakai air panas ya. Takut di luar ada yang ini kaldu ayam. Ini garam. Ini cabai merah. Bawang putih dikasih yo. Sama bawang merah. Bumbunya banyak. Jadi lebih enak. Kalau cabai tergantung selera ya guys, mau pedas boleh banyak, kalau nggak mau boleh, tergantung selera. Ini minyak untuk menumis. Sebenarnya dikasih tempe enak guys, tapi aku nggak punya, terus males pergi ke supermarket karena hujan. Satu duanya itu lipnya itu baru dibetulin, jadi naik turun pakai tangga di lantai 5, capek deh. Seadanya aja guys, nggak mau naik turun. Ini untuk menumis. Dan ini lihat guys, tadi aku nyuruh orang tuh beliin itu cabai sedikit, malah dibeliinnya segini guys. Oh my god. Tapi nggak apa, bikin sambal. Yuk aku potong dulu ya. Nih aku potong daun pepayanya. Ini kesukaanku guys, daun pepaya. Aku nggak suka daging, nggak suka itu ya. Makan sih, cuman nggak begitu suka. Aku sukanya sayur hijau, hijau guys. Sini hujan guys, jadi agak berisik ya. Hujan. Hari-hari hujan guys. Untung kemarin aku udah nyuci semua, spray, selimut, baju semua sudah kering. Ayo, hari-hari nyuci nggak kering-kering. Kemarin panas guys.
kasih bumbunya banyak jadi enak guys. Masukin minyak dulu. Ini bawang merah yang banyak biar rasanya mantap. Lampunya mati guys. Sekarang minyaknya sudah panas, aku masukin bawang merah, bawang putih. Sebenarnya kasih lengkuas enak guys, tapi aku nggak punya lengkuas, malas pergi guys. Ini ada lengkuasnya, enak sekali guys. Oh, lampunya mati lagi guys. Gelap-gelap kelihatan nggak tuh? Terinya aku masukin dulu. Jangan lupa terinya dicuci dulu ya, karena di luar kan nggak tahu dijemurnya itu ada lalat apa tidak. Ini di sini makanan istimewa guys. Kalau di rumah minta tetangga saja ada. Kalau di sini susah cari ini daun pepaya. Enak ya kan? Hujan gini kan? Masukkan daun pepaya sama daun salam, sudah cuci ya. Masukkan garam, kaldu bubuk mau pakai mau tidak selera ya guys ya.
tunggu bumbunya meresap. Sudah guys, so simple guys. Nanti aku kilap guys, pasti makan banyak ini. Daun oseng daun pepaya sama teri. Ini aku bikin kilap pasti guys. Ini kesukaanku. Pasti nanti aku makan buahnya. Nih guys, hasilnya oseng daun pepaya sama teri.